viral di media sosial Instagram @cikarangdaily. Video yang memperlihatkan aksi seorang pemuda melawan dua orang komplotan begal saat motornya hendak dirampas. Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Kali CBL, Kedong Kertamukti, Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu tanggal 18 September 2021. Saat didatangi ke lokasi, seorang warga bernama Bayu membenarkan kejadian tersebut. Bahkan dirinya lah yang menyebarluaskan kejadian yang terekam pada CCTV di tempat usaha miliknya. Ini tempat korban berhenti berarti ya? Oh, larinya ke arah sini, Pak ya? Korban tuh ditendang di sini berarti, Pak ya? Terus jatuh. Baik. Oh, ini Bekasi apa ya darahnya ya? Jadi pas pagi-pagi Bapak ngecek itu darahnya di situ. Sana darah ada. Itu jalan ada juga di jalanan. Di jalanan juga ada. Karena memang daerah ini sering mati lampu, jadi selalu ketika mati itu CCTV selalu reset terus tanggalnya. Selalu ke tanggal tahun 2000. Jadi sampai sekarang saya malas buat ngotak-ngatik. Tapi kejadiannya sendiri benar, Pak ya? Betul. Pak. Waktu itu kapan sih, Pak, kalau Bapak bisa ceritakan, Pak? Tanggal 18, jam 3 dini hari, telah terjadi di sini. Kebetulan saya juga bangun, saya belum tidur di situ. Saya dengar ada suara motor jatuh, kayak ada suara kayak berantem, sambil teriak tolong. Oh, dan saya langsung siap-siap karena saya juga panik. Saya tahu pasti pembegalan. Saya langsung siap-siap. Ketika saya udah siap semua, saya langsung ke gerbang. Motor sudah diambil, sudah taruh ke sana. Korban juga dilari ke sana untuk ngejar. Oh, ngejar ya? Baik. Ngejar juga ke sana dengan sakit. Di sana juga sudah saya lihat sudah ada lampu motor lumayan banyak, jadi sudah ada yang nolong mungkin. Ketika paginya saya lihat di sini juga sudah banyak darah. Oh, di sini apa ya? Banyak darahnya. Berceceran lah. Berceceran. Saya juga sudah sertakan juga sih video ada darahnya di situ. Oh, baik. Itu Bapak ngecek CCTV itu pas kapan kira-kira? Pagi-paginya. Pagi-paginya Bapak cek? Pagi-paginya. Oh, ternyata kejadiannya benar-benar di sini, Pak ya? Dibilang ini rawan-rawan banget kali, Mas ya. Waktu kejadian itu, tanggal itu, yang saya tahu kan cuma satu di sini. Ada warga yang ngasih tahu saya, ternyata di sana juga ada satu. Pas di waktu yang sama. Jadi dua. Kira-kira jaraknya berapa kilometer dari sini? Satu kiloan lah. Satu kilo? Oh, oke. Okay. Kelompotannya. Terus hari berikutnya ada juga saya dengar dua. Dua? Di hari berikutnya. Dini hari juga ya? Semalam, ini tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya? 20. Semalam ada tiga. Daerah dekat sini juga di Tambelang. Iya, tadi ada korban juga datang ke sini. Ngobrol-ngobrol gitu. Baik. Bapak sebagai warga sini harapannya bagaimana, Bapak? Harapannya untuk seringlah banyak-banyak apa namanya? Patroli. Patroli di sini. Setiap jam lah kalau perlu ada muter gitu. Dari jam 12 deh sampai jam 6 pagi pasti itu ada. Enggak mungkin enggak ada kalau di sini. Oh, jadi memang sering banget, Pak ya? Sering banget.
Jangan lupa subscribe ya.